Manakala TV Sarawak atau TVS berhasrat memperluaskan kerjasamanya dengan media nasional di Malaysia dan media antarabangsa pada tahun depan. Ketua Pegawai Eksekutif TVS Kushairi Abang memberitahu TVS sedang dalam proses mengatur langkah untuk bekerjasama dengan TV Al-Hijrah dan Astro Warna. And then dari segi workout dengan international ataupun national, kita tengah sedang mengatur langkah untuk workout bersama dengan TV Al-Hijrah dalam Malaysia lah, dan juga Astro. Ya, mungkin kita ada satu workout dengan Astro Warna nanti. Ya. And then another one is dengan RTB, Radio Television Brunei. Kita telah menghantar yes, MOU okay, pada mereka. InsyaAllah lah, mungkin dalam bulan 2 kita tahu lah bagaimana kita nak workout dengan TV RTB Brunei. Dengan Indonesia dan other ni kita tengah workout. Ya, yeah, sebab kita not so much of actually content luar, but what to do is kita nak bawa content kita ke luar. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis pelancaran logo dan laman web baru TVS di Kuching pada Ahad. Menurut Kushairi, antara objektif utama pemeteraian kerjasama dengan media lain khususnya di luar negara adalah untuk mempromosikan Sarawak ke peringkat antarabangsa. Jelasnya lanjut, keutamaan adalah untuk bawa program dan kandungan tempatan ke luar negeri sekaligus meningkatkan jumlah penontonnya. Sementara itu, beliau berkata TVS juga bercadang untuk membuka pejabat baharu di Sibu, Bintulu, Miri dan Kuala Lumpur menjelang suku pertama tahun 2024 sebagai persiapan menjelang Sukan Malaysia Sukma 2024 yang bakal diadakan di Sarawak.